Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajugo. Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja cobain modul untuk sensitif layar ya, dan ini universal. Kita kombinasi dengan modul stabilizer FVS ya. Jadi dari modul sentuhan maut ya. Jadi buat kalian yang device-nya kadang nggak terlalu sensitif untuk touchscreen, mungkin bisa cobain ya dengan modul untuk ngegame pakai stabilizer FVS. Ini juga mantep, bisa untuk di PUBG ataupun Mobile Legend ya. Oke, modul-modul yang di video ini kita tes universal, jadi kita liatin juga berhasil atau enggaknya, kita liatin dan dipastikan aman yang enggak bikin error ataupun bootloop karena kita juga sudah cobain duluan ya, kita tes duluan guys, gitulah. Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja langsung di video ini ya. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys, let's go. Guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat pasang modul magis untuk touchscreen ya. Dan di sini kita akan cobain modul magis sentuhan maut ya, update dari touch iPhone atau touch iOS ya. Oke, di sini kita akan tes di device Redmi Note 5 saya, dan kita akan coba kombinasi dengan stabilizer FVS ya, modul stabilizer FVS. Jadi biar game makin oke dan sensitif layar juga enak ya. Jadi untuk di game licin. Oke, dan kita tes di sini di device Redmi Note 5 saya, dan buat kalian yang mau cobain modul untuk sensitif layar bisa coba di device yang lain, universal ya modul ya. Apalagi buat kalian yang layarnya belum atau ngebug sensitif ya, atau enggak terlalu sensitif, bisa cobain ya guys. Di sini kita tes di Android 12L Nusantara Project ya, untuk ROM dan kernel kita pakai di sini kernel Super Ryzen. Oke, untuk modul kita pakai modul versi terbaru juga ya. Aneh bukan? Maksudnya Magis versi terbaru, kita pakai versi 25.2 ya, dan ini sementara terbaru guys. Kalau kalian pakai versi lama bisa sekalian update. Di sini kita pakai versi 25.2, ini yang sementara terbaru ya. Untuk modul di sini ada beberapa modul yang kita pakai. Dan ini sentuhan mode, tinggal kita aktifin ataupun flash juga bisa ya. Kita nonaktifkan kalau ada modul sensitif yang lain. Dan untuk performa kita pakai stabilizer FVS aja ya. Ada charge cleaner juga biar nggak terlalu banyak ya, ini stabilizer FPS. Dan kita tes trolling, tes sih harusnya sih nggak bikin anu ya, nggak bikin apa ya, nggak bikin boros baterai lah gitu, ataupun performanya turun ya. Pokoknya ini tetap sensitif dan performa juga lumayan tinggi ya. Tinggal kita pasang modul magisnya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kalian bisa tes untuk refresh rate ya. Sini rasa katus touch atau sampling rate. Tinggal restart atau muat ulang aja.
Oke guys, jadi ini sudah masuk home screen dan ini aman ya, nggak bikin error ataupun boot loop guys. Jadi buat kalian yang mau nyobain nggak perlu takut ya, di sini modulnya aman, bisa booting, kalian nggak perlu takut buat nyobain ya. Di sini sentuhan mouse ya, dan ini versi kedua updatean, rasakan touch responsive atau sampling rate nya mantap. Oke, dan ini juga masih stabil, dan kita juga pakai modul stabilizer gaming ya, biar bisa unlock grafik di PUBG. Dan ini juga sudah include kayak thermal juga ya, kayak gitu ya. Oke, harusnya nih nggak bikin boros baterai. Oke, di sini masih stabil dan gak boros baterai ya. Jadi kalian gak perlu takut buat nyobain guys, ini aman ya. Oke, ini tetap stabil, nggak boros baterai ya. Dan kita tes di PUBG, di sini PUBG juga sudah unlock grafik harusnya, tapi kita liatin aja juga ya sekalian guys. Oke guys, jadi kita tinggal tes sebentar dan kita lihat di sini ya. Di sini sudah bisa HD Ultra Extreme ya, mantap nih guys. Jadi kalian bisa sesuai yang kalian mau, dan kita tes sebentar, nanti kita lihat lagi ya untuk suhu dan lain-lainnya guys. Oke guys, jadi untuk suhu di sini sampai 41 derajat dan ini masih aman, stabil. Buat yang mau cobain bisa cobain aja ya. Dan ini modulnya universal untuk touch sensitive dari sentuhan mod ya, dengan stabilizer FPS guys. Oke, kita akhiri video ini. Buat yang mau cobain bisa cek deskripsi. Buat yang suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next videos.